Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Azman. Nombor matrik saya 321-200-5061. Baiklah, hari ini saya akan mengupas sedikit kenapa pelajar lepasan SPM tidak mahu sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, bila dikatakan kenapa mereka tidak mahu sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, mestilah ada sebab. Okey, antara sebabnya adalah disebabkan kewangan. Okey, seperti yang kita tahu, tidaklah semua IPT ataupun IPTS yang menawarkan yuran yang terlalu mahal. Dan seperti yang kita tahu juga, sekarang kita ada banyak bantuan untuk sambung pengajian. Contohnya seperti bantuan PTPTN, bantuan MARA, bantuan daripada lembaga zakat ataupun bantuan beasiswa daripada yayasan-yayasan tertentu. Okey, bila kita sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, kita akan memperolehi manfaat ataupun kebaikan yang lebih banyak. Okey, contohnya kita akan bila kita menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, kita akan mendapati peluang pekerjaan yang lebih baik. Okey, mereka yang menyambung pengajian ke arah yang lebih tinggi akan dapat peluang pekerjaan yang lebih baik, kerana kalau kita tahu sekarang banyak pekerjaan yang memerlukan sijil pengajian yang lebih tinggi seperti diploma, degree atau sebagainya. Okey, contohnya lagi adalah orang yang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi akan memperolehi gaji yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki pendidikan pendidikan menengah ataupun pendidikan rendah. Jadi bila mereka mendapat gaji yang tinggi, maknanya standard kehidupan mereka pun akan lebih tinggi. Jadi tegasan yang saya nak bagi, kita mestilah menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi bagi seorang individu ataupun masyarakat, supaya kita mempunyai standard hidup yang lebih baik ataupun lebih maju. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Ashbin Sinatul Rahim. Nombor matrik 321-200-3541. Baik, faktor lain pelajar lepasan SPM tidak mahu menyambung pelajaran ialah kerana mereka berpendapat bahawa selepas mereka menamatkan zaman persekolahan mereka, mereka ingin terus mencari pekerjaan dan mendapatkan pendapatan mereka sendiri. Hal ini demikian kerana segelintir dari mereka meyakini dengan bekerja, mereka akan mendapat menimba pengalaman bekerja, di mana situasi dalam bekerja ini jelas berbeza dengan situasi pembelajaran di dalam kelas, yang mana menjadikan mereka lebih selesa dalam alam pekerjaan. Ini akan memberikan impak kepada negara untuk mendapatkan tenaga-tenaga pekerja profesional seperti doktor, pensyarah, guru dan sebagainya dalam tempoh 15 hingga 20 tahun akan datang, yang mana sektor-sektor pekerjaan ini memerlukan sijil yang diiktiraf. Sebagai contoh, mereka lebih memilih untuk bekerja di dalam sektor ekonomi gig, yang mana menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan seperti e-hailing, rider, foodpanda, grab dan sebagainya dengan gaji yang lumayan tanpa meminta kelayakan yang tinggi, yang mana memudahkan mereka, lebih-lebih lagi bagi mereka pelajar lepasan SPM yang sudah pun mempunyai kenderaan sendiri seperti motor dan kereta. Selain menawarkan gaji yang lumayan dan pulangan yang cepat, sektor ekonomi gig juga mempunyai waktu bekerja yang lebih fleksibel berbanding dengan sektor pekerjaan awam yang mempunyai waktu yang harus dipatuhi oleh setiap pekerja. Berdasarkan hasil soal selidik yang dilakukan secara temubual oleh media tempatan, mereka mendapati bahawa hasil pendapatan sesetengah pelajar lepasan SPM yang bekerja sebagai rider foodpanda ataupun grab adalah lebih tinggi, iaitu sekurang-kurangnya lebih dari RM3,000 berbanding hasil pendapatan pelajar lepasan diploma atau ijazah
yang hanya mendapatkan gaji sebanyak RM1,500. Tambahan pula, ada di kalangan mereka telah dipengaruhi oleh keadaan sekeliling di mana pelajar-pelajar ini telah melihat abang atau kakak mereka yang telah menamatkan pelajaran mereka pada peringkat diploma atau ijazah, tetapi mereka masih sukar untuk mendapatkan pekerjaan, yang mana menyebabkan pelajar-pelajar lepasan SPM ini beranggapan bahawa perkara yang sama seperti mereka akan berlaku pada mereka, serta akan mengurangkan tahap keyakinan dalam diri pelajar-pelajar lepasan SPM ini untuk melanjutkan pelajaran mereka. Mereka juga mungkin pernah melihat situasi di mana kebanyakan pelajar lepasan diploma atau ijazah yang telah pun menamatkan pelajaran mereka namun tidak dapat membuat keputusan mengenai bidang pekerjaan mana yang mereka boleh lakukan atau mereka boleh ceburi. Tuntasnya, pelajar-pelajar lepasan SPM yang telah pun terbiasa dan sudah selesa dengan alam pekerjaan merupakan asbab pelajar-pelajar tidak mahu menyambung pelajaran mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Fatah Iman bin Abdullah. Saya daripada Diploma Teknologi Industri. Hari ini saya ingin membincangkan tentang kepentingan pelajar tinggi bagi pelepasan SPM. Yang pertama, ia menggalakkan kewarganegaraan yang baik dan mengurangkan jenayah. Perlu diingatkan bahawa sehingga 68% banduan tidak menamatkan sekolah menengah. Setiap institusi pendidikan berusaha untuk mewujudkan kewarganegara yang bermoral patuh undang-undang yang baik dan berguna. Individu yang berpendidikan tinggi juga membayar lebih dalam cukai, insurans sosial dan insurans keselamatan, meningkatkan jumlah sumber yang boleh diagihkan semula oleh negara kepada keperluan yang paling mendesak, yang bermaksud keberangkalian, kebankrapan dan kehilangan tempat tinggal yang lebih rendah. Menurut data mengenai mereka yang menghadapi masalah dengan undang-undang, mereka mempunyai apa-apa tahap pendidikan dalam 5 lebih kecil kemungkinannya untuk berada di penjara atau penjara. Okey, yang kedua, bersosial dan rangkaian. Salah satu aspek yang paling penting dalam pendidikan tinggi mungkin bersosial, khususnya pelajar kerap mendapat. Salah satu aspek yang paling penting dalam pendidikan tinggi mungkin bersosial, khususnya pelajar kerap mendapat keupayaan untuk berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeza. Pelajar sering mengembangkan idea-idea baru melalui perkongsian pendapat mereka yang boleh membawa kepada penciptaan perkara baru atau penciptaan komuniti yang lebih besar. Seiring dengan pertukaran idea, terdapat juga pertukaran nilai budaya yang merupakan sumber yang ternilai untuk semua orang. Okey, yang ketiga, anda menjadi lebih cekap. Apabila ia datang untuk menanggungkan tanggungjawab mereka, pelajar tidak mempunyai banyak pilihan. Pelajar hanya belajar bagaimana untuk melaraskan masa yang dijadualkan untuk memadankan jadual mereka akibat daripada tarikh akhir yang sangat ketat. Okey, itu je daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lam Syahdi bin Mata Lubis dari Diploma Teknologi Industri. Hari ini saya ingin bercerita tentang kepentingan pelajaran tinggi bagi lepasan SPM. Antaranya ialah meningkatkan kebolehan komunikasi. Pelajar sering dikehendaki bekerja dalam kumpulan, mengambil bahagian dalam perbahasan kumpulan dan membentangkan idea mereka di hadapan rakan sebaya semasa pengajian mereka, yang menjadikannya lebih mudah untuk mereka akhirnya menyampaikan pengetahuan dan maklumat mereka kepada orang lain. Yang kedua, perkembangan pemikiran kritis. Mana-mana matlamat akhir institusi pengajian tinggi adalah untuk melahirkan seramai mungkin orang yang boleh berfikir secara kritis, berdebat dan membincangkan idea dengan rakan-rakan sekerjanya selalunya merupakan strategi pertama yang terlintas di fikiran apabila pemikiran kritis disebut dan sudah pasti ia berguna. Walau bagaimanapun,
Cara terbaik untuk pelajar memperoleh pemikiran kritis adalah melalui penulisan tugasan di mana mereka diminta untuk membentangkan kepercayaan mereka yang selalunya tidak konsisten secara logik. Melalui proses ini, pelajar meningkatkan keupayaan mereka untuk mengesan kesilapan dalam penakulan mereka dan menilai semula kepercayaan mereka sendiri, menjauhi pemikiran yang rumit dan kadangkala tidak logik. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan harga diri anda. Ijazah kolej sering dilihat sebagai pencapaian utama oleh ramai pelajar, terutamanya mereka yang berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah atau yang pertama dalam keluarga mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Pelajar memperoleh rasa keinsafan dan maruah diri yang tidak boleh diambil oleh sesiapa pun dengan tindakan mudah menerima diploma bersama dengan ilmu yang diperoleh di kolej. Sesiapa yang berjaya menamatkan pengajian mereka dengan grade purata yang diperlukan mestilah sedar akan accountability mereka sendiri. Para pelajar mesti boleh mengutamakan tanggungjawab mereka dan menguruskan masa mereka dengan baik untuk mencapai matlamat mereka sendiri. Ini memerlukan disiplin yang pada akhirnya membawa kepada kesimpulan yang diingini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dena Hakim bin Muhammad Fazli. Saya daripada Diploma Teknologi Industri. Hari ini saya akan bincangkan tentang kepentingan pengajian tinggi terhadap lepasan SPM. Saya faham bahawa terdapat pelbagai sebab mengapa beberapa pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia tidak berminat untuk menyambung pendidikan ke peringkat diploma atau ijazah. Sebelum kita boleh mencuba untuk memujuk mereka, kita perlu memahami sebab-sebab utama di sebalik keengganan mereka. Okay, saya akan memberitahu beberapa sebab. Yang pertama, isu kewangan. Salah satu sebab utama adalah isu kewangan. Pendidikan tinggi boleh menjadi kos yang tinggi dan ramai pelajar mungkin tidak mampu untuk membiayai pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Mereka mungkin juga tidak tahu tentang pelbagai jenis bantuan kewangan dan pinjaman pelajaran yang boleh membantu mereka. Yang kedua, kurangnya pemahaman kelebihan pendidikan tinggi. Ada juga yang mungkin tidak memahami sepenuhnya kelebihan pendidikan tinggi. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana pendidikan tinggi boleh membuka peluang kerjaya dan membantu mereka mencapai matlamat mereka. Okay, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk memujuk pelajar lepasan SPM. Yang pertama, berikan maklumat. Berikan maklumat yang jelas tentang pelbagai jenis pendidikan tinggi yang ada, termasuk kos bantuan kewangan dan peluang kerjaya yang boleh diperoleh. Yang kedua, diskusi matlamat dan impian. Ajak mereka berbincang tentang matlamat dan impian mereka dalam jangka panjang. Terangkan bagaimana pendidikan tinggi dapat membantu mereka mencapai impian ini. Yang ketiga, berikan sokongan emosi. Berikan sokongan emosi dan dorongan kepada mereka dengan memberi mereka keyakinan bahawa mereka mampu. Anda boleh membantu mengatasi ketakutan mereka. Yang keempat, sebutkan contoh kes berjaya. Ceritakan cerita tentang individu yang berjaya selepas menyambung pendidikan tinggi. Ini boleh memberikan inspirasi kepada mereka dan membuktikan bahawa pendidikan tinggi boleh membuka pintu kejayaan. Memujuk individu untuk menyambung pendidikan tinggi mungkin memerlukan masa dan usaha. Tetapi ia adalah pelaburan yang berharga dalam masa depan mereka. Dengan memberikan sokongan dan maklumat yang betul, kita boleh membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Dania Afina binti Zaki. Saya daripada Diploma Teknologi Industri. Adik-adik lepasan SPM,
Mesti anda semua sekarang tak sabar untuk masuk ke universiti, bukan? Dalam dunia selepas wabak, di mana keadaan perlahan-lahan kembali normal, kita berada dalam peluang yang sangat baik untuk merancang masa depan yang lebih baik. Salah satu bahawa terdapat sekumpulan pelajar lepasan SPM, iaitu CJ Pelajaran Malaysia, yang mungkin tidak terlalu bersemangat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma atau ijazah di universiti. Walau bagaimanapun, saya ingin berkongsi beberapa alasan mengapa pendidikan tinggi adalah penting dan mengapa anda sepatutnya mempertimbangkan peluang ini. Yang pertama, peluang pekerjaan yang lebih baik. Dengan pendidikan tinggi, anda akan mempunyai peluang pekerjaan yang lebih luas dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Ramai majikan mencari caranya mempunyai kelayakan tambahan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang kedua, kemahiran yang lebih baik. Di universiti, anda akan mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam bidang tertentu. Ini termasuk kemahiran analitikal, kemahiran komunikasi dan kemahiran kerja berpasukan yang sangat penting dalam kehidupan profesional. Yang ketiga, peningkatan diri. Pendidikan tinggi juga memberi anda peluang untuk mengembangkan diri secara keseluruhan. Anda akan memperluas pandangan dunia anda, bertemu dengan orang baru dan berpeluang untuk menjadi individu yang lebih matang dan berpengetahuan. Yang keempat, perubahan sosial dan ekonomi. Dengan pendidikan tinggi, anda juga dapat memberi sumbangan kepada perubahan sosial dan ekonomi. Anda boleh memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Yang kelima, peluang keusahawanan. Jika anda berminat dalam bidang keusahawanan, pendidikan tinggi juga dapat memberi anda pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk memulakan perniagaan anda sendiri. Yang keenam, impak kehidupan individu. Pendidikan tinggi bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan dan wang, tetapi juga tentang memenuhi potensi diri anda. Ia dapat memberi anda rasa pencapaian dan kepuasan dalam kehidupan. Yang ketujuh, peningkatan peluang. Di masa hadapan, banyak pekerjaan akan memerlukan tahap pendidikan yang lebih tinggi. Oleh itu, dengan memerlukan pendidikan tinggi sekarang, anda akan mempunyai kelebihan dalam saingan pekerjaan. Saya faham bahawa pendidikan tinggi mungkin memerlukan komitmen masa dan kewangan yang besar. Tetapi, ia adalah pelaburan dalam masa depan anda yang tidak boleh dianggap enteng. Saya menggalakkan anda untuk mempertimbangkan dengan serius peluang pendidikan tinggi ini dan untuk berbincang dengan mereka yang berpengalaman dalam bidang ini. Ingatlah bahawa pendidikan adalah kunci kepada peluang yang lebih besar dalam kehidupan dan ia boleh membantu anda mencapai impian dan matlamat anda. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Helena Sofia Puteri binti Katerini. Saya daripada Diploma Industrial Teknologi. Assalamualaikum kepada semua pelajar lepasan SPM yang hebat. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang kepentingan dan kebaikan sambung belajar ke peringkat diploma atau degree di universiti. Ini adalah langkah penting dalam memperkembangkan diri, mengasah bakat dan membuka pintu kepada peluang yang besar. Inilah sebabnya mengapa anda patut mempertimbangkan untuk meneruskan pendidikan anda. Pertama, peningkatan pengetahuan dan kemahiran. Menyambung pelajaran ke peringkat diploma atau degree memberi anda peluang untuk mendalami ilmu dalam bidang yang anda minati. Anda akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam kerjaya pilihan anda. Kedua, peluang kerjaya yang lebih baik. Pekerjaan yang baik dan memuaskan semakin kompetitif. Dengan kelayakan tambahan seperti diploma atau degree, anda akan mempunyai kelebihan yang besar di pasaran pekerjaan. Ini bermaksud lebih banyak peluang kerjaya dan gaji yang lebih baik. Ketiga, pengembangan diri dan keyakinan diri. Pengalaman di universiti tidak hanya tentang pembelajaran akademik, tetapi juga tentang perkembangan diri. Anda akan memperoleh peluang untuk mengasah kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerjasama yang akan berguna sepanjang hidup anda. Keempat, jaringan dan hubungan sosial. Universiti adalah tempat yang baik untuk membangunkan jaringan dan membina hubungan sosial. Anda akan bertemu dengan pelajar dari pelbagai latar belakang dan memperluas lingkaran kenalan anda yang mungkin berguna dalam kerjaya dan kehidupan peribadi anda. Kelima, pengalaman hidup yang memuaskan. Menyambung pelajaran ke peringkat universiti adalah pencapaian yang membanggakan.
Anda akan merasa puas dengan usaha keras anda dan kejayaan dalam mengajar pendidikan tinggi. Jadi, saya menggalakkan anda semua untuk tidak takut atau ragu-ragu untuk sambung belajar. Ia adalah langkah penting yang akan membentuk masa depan anda. Beranikan diri anda, tetapkan matlamat dan kejar impian anda. Kami semua percaya anda mampu melakukan ini. Selamat maju jaya dalam pelajaran anda. Dan semoga anda semua mencapai kejayaan yang besar dalam hidup anda. Teruskan usaha anda dan anda pasti akan mencapai bintang-bintang. Sekian, terima kasih daripada saya, Meliana Sofia Putri binti Katani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Laila Tujanah binti Maknan. Saya dari Diploma Industri Teknologi. Hai kepada pelajar-pelajar SPM di luar sana. Sambung belajar di peringkat lebih tinggi setelah pandemik memiliki beberapa kebaikan dan manfaat yang dapat menjadi sangat penting untuk masa hadapan. Pandemik COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Oleh itu, sambung belajar di peringkat lebih tinggi seperti diploma atau ijazah di universiti adalah penting kerana ia membawa banyak faedah kepada pelajar, masyarakat dan negara. Bagi sekumpulan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM yang kelihatan tidak peduli terhadap nilai melanjutkan pelajaran, penting untuk memahami kepentingan sambung belajar di peringkat lebih tinggi. Oleh itu, saya akan membahas beberapa kepentingan sambung belajar di peringkat lebih tinggi untuk membuka mata atau minat kepada pelajar-pelajar lepasan SPM di luar sana. Yang pertama ialah meningkatkan kemahiran dan pengetahuan. Melanjutkan pendidikan di peringkat lebih tinggi memungkinkan anda untuk mendalami pengetahuan dalam bidang tertentu. Ini dapat membantu anda mengimbangkan kemahiran yang lebih mendalam dan menjadi ahli dalam subjek tertentu. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan kemahiran yang lebih baik, anda dapat memberikan sumbangan yang lebih positif bagi masyarakat dan dunia di sekitar anda. Yang kedua ialah pemahaman yang lebih mendalam. Pendidikan tinggi tidak hanya tentang kelayakan dan pekerjaan. Ini juga tentang memahami dunia, budaya dan masyarakat secara lebih mendalam. Ini dapat memperkaya pengalaman hidup anda secara keseluruhan. Yang ketiga ialah percaya diri. Mendapat gelar pendidikan tinggi adalah pencapaian yang membanggakan dan dapat meningkatkan kepercayaan diri anda. Ini juga membuktikan kemampuan anda untuk menyelesaikan tugas yang mencabar dari pensyarah. Contohnya membuat slide, presentation, membuat video dan sebagainya. Bukan itu sahaja, kemahiran kerja secara berkumpulan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Kesimpulannya ialah sambung belajar di peringkat lebih tinggi adalah penting kerana ia membawa banyak manfaat kepada individu, masyarakat dan negara. Ini membantu meningkatkan kualiti kehidupan, peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi serta sosial. Selain itu, kita dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan pengetahuan dan inovasi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.